Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana bertemu dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII guna membahas program internet gratis untuk warga. Dipastikan internet gratis untuk warga Jakarta sangat memungkinkan dan penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kun juga menegaskan bahwa internet gratis adalah hak bagi seluruh warga. Ia disambut langsung oleh Ketua Badan Pengurus Wilayah APJII, Teddy Supardi Musli. Pertemuan yang berlangsung secara tertutup ini dilakukan untuk membahas salah satu program pasangan independen Dharma Kun terkait internet gratis 100 Mbps untuk warga Jakarta. Usai pertemuan, Kun Wardana memastikan bahwa program internet gratis 100 Mbps sangat mungkin terlaksana, mengingat 80% instalasi internet sudah terpasang di depan rumah warga. Ia juga menegaskan bahwa internet gratis merupakan hak seluruh warga, terutama untuk mendapatkan informasi guna meningkatkan kualitas pendidikan. Kita membicarakan mengenai rencana internet gratis bagi seluruh warga Jakarta. Dan tadi senang sekali bahwa itu dimungkinkan. Jadi secara infrastruktur 80% fiber ya itu sebetulnya sudah berada di depan rumah. Tinggal kita utilisasi untuk bisa dikoneksikan ke para warga. Dan kita melihat ya akses internet ini itu sebetulnya hak asasi. Setiap warga itu perlu bisa berkomunikasi dan juga mendapatkan akses informasi. Dan juga di Undang-Undang Dasar 45 pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kita melihat bila koneksi internet ini sudah bisa direalisasikan untuk seluruh warga, seluruh rumah di Jakarta ini, maka di sana akan ada kesetaraan, juga keberpihakan ya, kepada warga Jakarta, dan juga produktivitas warga Jakarta akan semakin meningkat.